Lagi menjenguk antara acara-acara yang berpotensi menyumbang pingat kepada negara seperti dalam acara memanah ini. Ini adalah pertandingan yang dilangsungkan di Geyang Asian Archery Field dan kemudiannya untuk menyaksikan peringkat suku akhir yang menemukan pemanah negara kita iaitu Mazaki Mahazan dan juga Amir Kazimpur dari Iran yang akan melakukan lima panahan. Sembilan catatan yang dapat dilakukan oleh Amir Kazimpur. Dan, kalau kita lihat bahawa dalam pusingan yang pertama ada tiga panahan yang dilakukan oleh semua peserta ini. Dengan setakat ini Zaki Mahzan dapatkan 10 markah dalam panahan yang kedua, pusingan yang pertama. 9 lagi dari Amir Kazimpur. Salah bullseye tapi tepat untuk dapatkan 10 markah pada tiga panahan yang dilakukan oleh manah negara kita, Amir Kazimpur dari Iran. Kerana pemanah yang berusia 21 tahun pernah menduduki tempat yang keempat dalam acara berpasukan compound. Dan bagaimana layaknya anak panah itu untuk tepat kesasaran dengan kedudukan ketika ini. Zaki Mahzan berada di hadapan dengan kelebihan 3 mata sahaja. Kali ini untuk pusingan yang kedua, 3 lagi panahan pada pusingan yang kedua. Sembilan lagi yang hanya mampu dikutip. Sekali lagi yang berjaya dikumpulkan oleh Zaki. Anak yang berusia 25 tahun ini. Pada 23 September yang lalu dia berada pada ranking ke-16 untuk compound. Dalam pada itu
pasti akan berikan tekanan kepada pemanah dari Iran sebentar tadi. Dengan 10 lagi yang berjaya dikutip 10 mata, iaitu tepat ke bullseye. Ini panahan yang ketiga. Simpang sikit ke sebelah kanan untuk hanya 9 mata saja. Pusingan yang pertama, Amir Kazim pun mengutip 27 mata. Zaki berjaya mengutip 30. Pada pusingan yang kedua, Kazim pun dengan 28 mata. Sementara Zaki Mahzan pula, dia akan dapat mencatat putusan yang lebih baik. Kerana di situ, Jaya mendapatkan 29 mata. Jadi setakat ini dengan kelebihan 4 mata untuk Zaki Mahzan mengatasi Amir Kazimpur. The score is 55-59. Party number one shoots first. And three begins. Mereka perlu melepaskan anak panah itu mengikut masa yang ditetapkan dengan ketika ini Amir Kazimpur yang sedang ketinggalan. Sembilan turut berjaya melayakkan diri ke peringkat skor akhir ini adalah Burma Abhishek dari India dan juga Choi Yong Hee dari Korea. Sengit untuk pusingan yang ketiga sekarang. Ada 5 pusingan kesemuanya yang perlu dilalui oleh kedua pemanah ini. Kali ini mungkin tidak tepat, namun begitu kita akan tunggu keputusan utamanya selepas berakhirnya end yang ketiga ataupun mudah untuk kita kenali dengan sebagai pusingan yang ketiga. Kena kepada anak panah yang pertama terlebih dahulu sebelum anak panah ini melekat ke sasaran. Buat kali yang kedua, Amir Kazimpur telah berjaya mendapatkan bullseye untuk mengutip kedudukan yang kedua terbaik setakat ini. Dia masih lagi berkedudukan 27 dengan 28 mata saja. Manakala Zaki Mahzan berjaya mendapatkan 28 mata. Turun pencapaian dari Muhammad Zaki. Keadaan angin juga memainkan peranan di sini. Tapi setakat hari ini cuaca cukup baik sejak daripada awal pagi tadi. 9 mata juga berjaya dikutip oleh Kazimpur. Oh, ini yang paling mengecewakan sekali. Begitu jauh sekali tersasar dari Muhammad Zaki. Panahan yang kedua, pusingan yang keempat ini.
Lihat arah angin yang bertiup itu. Grafik yang dapat kita saksikan. 9 mata yang berjaya dikutip, tapi end yang keempat, pusingan yang keempat ini yang paling mengecewakan dari Zaki. Yang akan membolehkan Amir Kazimpur memperbaiki kedudukannya. Oh, itu dia. Bagaimana melayangnya anak panah itu ke sebelah kiri Zaki. Kedudukannya setakat ini, penyelesaian daripada grafik sebentar nanti, dengan kedudukannya sekarang ini, Amir Kazimpur telah berjaya mengatasi dengan selepas berakhir end yang keempat. Kazimpur mengutip 28 manakala Zaki mengutip 26 mata. Dan sekarang untuk pusingan dan juga end yang kelima, pusingan yang terakhir. Kazimpur sekali lagi bermula. Sepuluh mata dari Kazimpur. Beri tekanan kepada Muhammad Zaki Mazan. Lagi sekali dia mengutip 8 mata. Kanan yang dirasai ketika ini. Sementara Kazimpur berada pada kedudukan yang cukup meyakinkan. 10 mata lagi. Dua kali berturut-turut. Ini adalah panahan yang penting untuk Zaki. Dia berjaya mendapat 10. Ketika ini yang dimiliki oleh Amir Kazimpur, manakala panahan yang terakhir kita nantikan dari Zaki. Dia perlu mendapatkan 9 sekurang-kurangnya. 9. Jadi Zaki berjaya mengatasi Azmi Amir Kazimpur di peringkat suku akhir ini. Sementara di